Berikut ini adalah pengumuman hasil kejuaraan Adiaksa Open Road Race Championship, Sirkuit Nusantara Masohi, Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022. Official result Adiaksa Open Road Race Championship Sirkuit Nusantara Masohi Sabtu 30 Juli 2022 pada Gunman Max Atom Expert Open pada juara ketiga nomor 129 atas nama Kini 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 dari Maluku Tengah. Kemudian juara kedua ada Ari Tuasuda. Pada kategori kedua Edison 05 dari Maluku Tengah, Beta Racing. Yang keempat Sultan Ali dari SBK 2. Yang ketiga Erol Cihaya dari Maluku Tengah Harulu mempersatukan. Dari Maluku Tengah. Dan yang pertama ada Asep Kancil dari Ambon. Yulia Tersusun dari Yamaha GP. 4 Jason Hendraya dari Mahoni Motor Racing. 3 Yakob Jayapati Amarai Glory Sport. Yang kedua John Parera dari Bere-Bere Batu Medan. Dan yang pertama Carlos Bergeros Sulawesi Tengah. Hasan dari SPD Gema Family. 4 Gini Ertelusa dari Maluku Tengah Beta Racing Makarigi. Ketiga Adir Setia Pangestu dari Gema SPD Gema Family. Kedua Livre Sopir dari Maluku Tengah Masori Black Fathers. Yang pertama adalah Carlos Dumelos dari Sulawesi Tengah. Ketiga ada Jason Getaria dari Mahoni Boxer Racing. Juara kedua Raihan Hasan dari Gemba Family. Dan yang pertama Juan Parera dari Bere-Bere Batu Mega. Yang keenam Maluku Tengah dan Juan Parera Kota Ambon. Yang ketujuh kategori ketujuh Kosmetik 130 cc standar open. Juara kelima Omar dari Maluku Tengah. Juara keempat Ojan Bosikar Maluku Tengah. Juara ketiga Brian Michael Kota Ambon. Juara kedua Raihan Hasan SBD Gema. Dan juara satu David Nurpanio dari Kota Ambon. Miarapo dari Kota Ambon Mania. Juara kedua Wilson S dari Kota Ambon Mania. Dan juara pertama Carlos Dumelos dari Palu, Sulawesi Tengah. 125 cc Tunap Open. Yang kelima ada Andro dari Maluku Tengah CMS. Keempat Rizky Palembang dari mempersatukan. Persatukan. Yang kedua Polanuru dari Ambon B2 JRT. Dan yang pertama Carlos Dumelos dari Sulawesi Tengah. Rory Tomahua dari Kota Ambon Kaliuri. Juara empat Peter Lawalata dari Kota Ambon Batu Meja. Juara ketiga Resmi Palembang dari Ambon mempersatukan. Juara kedua Asep Kancil dari Alun Racing Kota Ambon. Dan juara pertama Carlos Dumelos dari Sulawesi Tengah. CC Tunap Open atau OMRRX. Juara kelima Al-Bakir Albar dari Ponta Masohi Alwi Motor. Keempat Wilson S
dari Kota Ambon, Bebira JRT. Ketiga, Ojan Tuasikal dari Kota Masuri, Pakul Resin. Yang kedua, Akbar Syed dari Namlea, Karawisi. Dan Yoranyu dari Kota Ambon, Kolombo. Lima, Mario Leonel dari Kota Ambon, Bukaliki. Keempat, Andro dari Maluku Tengah, Kota Masuri, CNS. Yang ketiga, Resti Palembang, Kota Ambon, mempersatukan. Yang kedua, Apulamuru dari Kota Ambon, Maluku. Dan yang pertama, Ricardo Kasman dari mempersatukan. Kategori jadi mendapat 125 cc sama lupa. Juara 5, Apulamuru dari Kota Ambon, Maluku, kedua JRT. Keempat, Chico Sasabole dari Bentas, Kota Ambon, Tumpaka. Ketiga, Aram Desmond Kies dari Gorodere, Kota Ambon, Michael Speed. Yang kedua, Ari Prasibang dari Kota Masih. Dan yang pertama, Apulamuru, Kota Ambon dari B2 JRT. Demikian kategori 13 kategori yang dipertarungkan atau diperlombakan kepada adik. Bapak yang punya gawe, Adik Aksa Rotres, Bapak Kajari. Kemudian Umi Putih dari Mata. Selanjutnya, juara 4 Sultan Ali, juara 3 Erwan Siahaya, juara 2 Ari Tuasikal, juara 1 Asep Tanjil. Ali, Erwan Siahaya, Ari Tuasikal dan Asep Tanjil. Kapolres. Selanjutnya untuk kelas resusun, juara 4 Jason Hetari, juara kepada para pemenang agar memberikan ini kami gunakan kepada para pemenang kami dari Bapak Gadim 15 gol tinggal gol. Jason mana Jason, closing manajernya. Persiapan untuk kelas berikut, Bebek 4 125 cc tune up mix device open. Juara 5 M. Raihan Hasan, juara 4 Jimmy Pelusa, juara 3 Adri Saint Carlos Gomelos. Dan penghargaan kepada para pembalap kita, kami mohon dengan hormat Pak Komandan Brigif Husaina untuk 150 cc Stadium Rocky Open. Juara 3 Jason Hetari, juara 2 M. Raihan Hasan, juara 1 Juan Pereira. Persiapan kelas Matic 130 cc Chin Up Open. Juara 5 Brian Michael, juara 4 Ridel Porter, juara 3 Raldi Moniharapong, juara 2 Wilson, juara 1 Carlos Gomelos. Carlos Gomelos.
Carlos Domelos tampil sebagai juara dalam event Adiaksa Open Road Race Championship. 13 kelas yang dilombakan diikuti oleh 119 peserta dengan starter 272. Sekaligus menyabet gelar juara umum, Carlos Domelos, pembalap muda asal Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kita berikan tepuk tangan kepada Carlos Domelos.